Halo guys, kembali lagi dengan aku Fitri. Oke, kali ini kita akan melanjutkan perjalanan dari Lombok menuju Bali. Let's check it out. Kita berangkat dari Pelabuhan Lembar Lombok menuju Pelabuhan Padang Bay Karangasem Bali. Dan ongkosnya itu cuma Rp46.000 saja guys. Interior kapal ini menurutku lumayan bagus juga guys. Dan karena ini suasana Natal dan mau tahun baru, jadi kapalnya dihias dengan suasana tahun baru gitu. Dan ternyata di bagian belakang ada tempat yang bisa untuk tidur dan bisa sambil nonton TV. Jadi bisa rebahan sejenak di sini guys. Ini akan memakan waktu 4 jam perjalanan dengan jarak tempuh sekitar 360 km. Setelah tiba di Pelabuhan Padang Bay Bali, kami langsung menuju Lagoon Beach. Let's go. Karena pantai ini sangat dekat dengan Pelabuhan Padang Bay, jadi bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki aja, guys. Suasana di pantai lagun di siang hari. Elia, what are you doing? I'm looking for transportation. Setelah menikmati indahnya pemandangan alam di Lagoon Beach, dari Lagoon Beach kami lanjut ke Ubud naik bus dengan ongkos Rp75.000. Kami nginap di Hotel Alam Sembuk Resort Ubud, biaya normal itu sebenarnya Rp400.000. Tapi karena temanku rajin cari-cari diskon, kami bisa dapat diskon dong, nginap sehari cuma bayar Rp78.000 dibagi untuk 2 orang. Jadi satu orang itu cuma bayar Rp39.000 guys, luar biasa banget ya. Wow.
Hotel ini lumayan bagus, ratingnya bintang 4. Dan pembayaran yang tadi itu include welcome drink yang seger banget dan include breakfast juga, guys. Untuk cari-cari diskon hotel, teman-teman bisa cek di website hotelmurah.com. Oke, aku mau ajak teman-teman room tour Alam Sembuk Resort. Jadi kamar mandinya yang pasti bersih dong, sekelas hotel bintang 4. Ada kulkas mini juga dan ada isi snack dong. Tadi aku udah telepon resepsionisnya dan ternyata jika mau isi kulkasnya harus bayar lagi. Jadi nggak include dari pembayaran yang pertama, guys. Kalau include enak banget, guys. Masa cuma bayar Rp78.000 dapat makanan isi kulkas juga. Hiasan dindingnya unik banget, ada hiasan kain gitu yang terpajang seperti lukisan. Nampannya juga unik, ini kayaknya nampan dari rotan sih. Oke, ini dia sarapan. Ini include dari pembayaran yang pertama tadi. Tadi kimas. Sarapan dulu teman-teman. Indonesian food, slice fruit, fruit slice, American food, and tea. Oke, setelah kita main di Lagoon Beach dan di Ubud, nginep di Alam Sembuk Resort, kita mau balik ke Surabaya, guys, dengan cara naik Gojek ke terminal bus Mengwi. Ongkosnya itu Rp56.000. Kemudian kita naik bus dari terminal Mengwi ke pelabuhan Gilimanuk Bali, Rp50.000. Kemudian naik kapal dari pelabuhan Gilimanuk Bali ke Banyuwangi Surabaya dengan ongkos Rp20.000. Untuk biaya perjalanan dari Lombok menuju Bali, saya tulis rinciannya di description box ya, guys. Jadi bisa cek di sana. Setelah sampai di pelabuhan Banyuwangi Surabaya, selanjutnya kita menuju Yogyakarta dengan menaiki transportasi kereta api. Cek video selanjutnya ya, guys, untuk perjalanan ke Yogyakarta. Thank you. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di-subscribe ya.